Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyiagakeun program memenah Bandung Tebeh Kaler. Dirina ngajamin di tahun 2018, prak-prakan memenah wewengkon Bandung Tebeh Kaler bisa dipaju leuwih gancang. Pangna begitu, prak-prakan ngagunakeun pola pentahelix kawas anu dipaju di Citarum. Nalika diwawancara satu tas kegiatan Mieling Isro Mi'raj di Gedung Sate Bandung Poe Kemis Mangkukna, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun pihakna keur memejehna nyayagakeun program Recovery Bandung Utara, salah sahijina memenah kualitas ekosistem di Bandung Tebeh Kaler. Salah sahijina ngaliwatan koordinasi antar daerah, sangkan caya nu ngamalir ka cekungan Bandung bisa diatur secara ekologis. Gubernur Ngembohan pikeun lelewak Bandung Tebeh Kaler pihakna oge bakal ngalarapkeun pola pentahelix lantaran dirong merenah keur ngokolakeun lingkungan di sakuliah Jawa Barat. Ya kan dengan Satgas Citarum itu salah satunya kan bagian yang akan kita perbaiki adalah koordinasi sumber-sumber manajemen air di Bandung Utara ya. Kita juga sedang menyiapkan, mungkin nanti kalau waktunya sudah ada, yaitu ada program namanya Recovery Bandung Utara. Itu sedang kita siapkan dengan stakeholder. Salah satunya memperbaiki kualitas ekosistem di Bandung Utara, sehingga minimal dengan koordinasi antar kepala daerah, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan KBB, minimal pencegahan sumber air ke cekungan Bandungnya bisa termanage secara ekologis. Gubernur Oge ngajamin dina tahun 2018 prak-prakan memenah Bandung Tebeh Kaler bakal dipaju leuwih gancang. Budi Hartati, Bandung TV.